FD merupakan kegiatan rutinitas dari Lampu Cikarang yang tujuannya untuk melatih kebersamaan, kemudian melatih juga kecepatan, ketanggapan teman-teman dari Lampu Cikarang yang juga merupakan sarana hiburan dari kawan-kawan yang sudah setahun ini melaksanakan tugas dengan rutinitas yang di kantor, kita melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Kepada Lapas Cikarang dan Danion Brimob yang telah mengizinkan dan menyelenggarakan acara pembinaan bagi seluruh tugas Lapas 2A Cikarang. Kami sangat-sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Terima kasih banyak tim Brimob dari Batalion Lintas Pendek. Kami dari Lapas Cikarang sangat bahagia, sangat senang karena telah diberi penyegaran untuk peraturan baris PBB. Jadi untuk kedepannya kita lebih disiplin lagi dalam kegiatan di PT kita masing-masing yang di lapas. Hal ini tidak mungkin kita lupakan. Yang ingat kita ingatkan, kita turunkan keadilan. Terima kasih. Lajika Sakti, Brimob untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Upacara penutupan kegiatan pembinaan fisik, mental, dan disiplin bagi pegawai lapas kelas 2A Cikarang
tahun 2023 segera dimulai. Apapun yang Anda dapatkan sekarang ini, walau hanya 2 hari, ini menjadi modal dasar Anda dalam menghadapi kita sampai puluhan tahun depan. Itu keyakinan kita. Selanjutnya, selain mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada Satuan Batalion D Satuan Brimob, sekiranya harapan ke depan dapat terus kita bangun kinerja melalui kegiatan ini. Terima kasih. Harapan depan kami terus dapat dibina, dapat dibantu baik dalam pelaksanaan kita sehari-hari, ya, dalam membina dan mendidik angkat pilihan mereka. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan, karena kegiatan ini dapat berubah, dapat terus kita bangun dan dapat terus kita berubah. Saya juga merasa berterima kasih kepada seluruh penyelenggara, khususnya panitia. Syukur alhamdulillah semua serta bagian dapat mengikuti dengan baik, sehat-sehat semua, walaupun ada sedikit-sedikit. Tapi saya pikir itu adalah hal biasa. Panjang semua kegiatan masih bisa kita. Prinsip buat pimpinan, harapan buat pimpinan, kita akan mampu melaksanakan tugas yang diemban oleh kita dengan didasari dari apa yang sudah kita peroleh selama 2 hari. Depan, semua teman-teman dapat melaksanakan tugas dengan baik, dapat melaksanakan ketaatan, kedisiplinan, bagaimana yang sudah kita peroleh. Lachika! Sakit! Lachika! Sakit!